Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bersama-sama dengan TNI melaksanakan giat tatap muka dan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat yang berlangsung di Mapolda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dalam memberikan kata sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini memang sengaja dilakukan demi terus terjalinnya keharmonisan serta hubungan yang erat antara pemerintah bersama seluruh masyarakat. Diungkapkannya pula bahwa kedepannya Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara, akan ikut menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 yang tentunya dibutuhkan sinergi semangat kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat tetap mampu merawat dan menjaga kerukunan, perdamaian dan tidak mudah terpancing, serta menjadi tumpangan gelap yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Membangun komitmen dan tujuan yang sama, menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya dalam rangka mensukseskan pemilihan umum tahun 2019 yang aman dan damai di Sumatera Utara. Semoga pertemuan kita ini dapat meningkat dari silaturahim yang sudah terjadi selama ini. Untuk pemilu tahun 2019 luar biasa berat mungkin akan kita hadapi karena ini merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan serentak antara pemilihan presiden dan presiden, kemudian pemilihan legislatif dari mulai DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Singgungan dan persaingan yang ada ketentuan elektoral threshold 4% tentunya akan meningkatkan suhu politik di Sumatera Utara. Persaingan bukan hanya muncul antar partai, namun juga internal partai sendiri juga akan terjadi persaingan yang cukup keras untuk memperebutkan posisi sebagai anggota perwakilan baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Tentunya dalam tiap tahapan memiliki potensi kerawanan masing-masing. Kapolda juga mengatakan bahwa kerawanan pemilu 2019 bisa terjadi dari penyelenggara pemilu yang tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, TNI Polri sebagai alat keamanan negara perlu menjalin kerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para praktisi pendidikan dan lainnya. Berikan sebagai momentum mempererat tali persaudaraan dan kerjasama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Nantinya apa yang kita kerjakan?